Midnight Lovers, di belakang saya ini ada sebuah sepeda motor Honda Mega Pro tahun 2003 milik seorang guru SD honorer di sebuah SD yang berada di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Guru tersebut adalah bernama Mas Rizky Ali Perdana. Motor ini dimilikinya sejak tahun 2005 silam. Tentunya motor ini sekarang sudah berumur lebih dari satu dekade dan kondisinya tidak begitu layak, sehingga oleh tim motorrider.com bersama MBTech yang mendukung program sosial ini memperbaiki tampilan motor, atau istilah teknisnya itu kita bilang restorasi motor, hingga menjadi seperti baru kembali. Sudah banyak parts yang digantikan di motor ini. Salah satunya adalah penggunaan bahan MBTech di jok asli Mega Pro milik Mas Rizky. Untuk modifikasi joknya sendiri, kita gunakan bahan MBTech Girgio. Ini adalah varian MBTech terbaru yang baru saja diluncurkan. Pemilihan warnanya mengikuti warna dominan motor, yaitu hitam. Lalu kita kombinasi warna merah dari MBTech Rider Cruiser. Itu warna merahnya berbentuk stripping, diambilkan dari livery atau dekal di bodi motor itu sendiri. Kesulitan dari proses restorasi motor tersebut adalah dalam proses pencarian body stripping. Konon katanya dari PIC motor ini, Mas Manut dari Autorider.com, mengatakan sudah mau keliling Indonesia mencari via jalur online, akhirnya menemukan satu penjual dari anak klub Mega Pro di daerah Bekasi seharga Rp70.000, dan kemudian bodi itu langsung dipasangin hari itu juga, stikernya. Kemudian kesulitan kedua adalah mencari perintilan-perintilan dari part yang sudah usang dengan part baru. Untuk proses restorasi di sektor mesin, Mas Manut dan tim mengirim blok mesin cover bak oli ke sebuah bengkel yang bisa melakukan vapor blast di head silindernya, sehingga tampilan sekarang balik fresh seperti keluar dari dealer, atau tepatnya keluar dari pabrik motornya. Review saya tentang motor restorasi Mega Pro milik Mas Rizky. Sampai jumpa di lain waktu. Jangan lupa belikan jempol dan subscribe channel MBTech TV. Sampai jumpa.